Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan share atau berbagi tutorial bagaimana cara melihat atau mengecek RAM ya pada laptop atau komputer teman-teman ya. Oke, di sini saya akan jelaskan dua cara mudah ya atau cara cepat. Silakan teman-teman diperhatikan ya dan langsung dipraktekkan. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk memunculkan atau melihat random access memory atau RAM ya, caranya sangat mudah sekali. Langkah pertama, silakan teman-teman masuk ke Windows Explorer atau File Explorer. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih komputer ya atau My Computer, diklik. Kemudian teman-teman klik kanan, lalu pilih Properties. Oke, nah maka akan muncul di sini Control Panel Item atau System ya. Oke. Nah, di sini maka muncul ya memori atau RAM-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, silahkan teman-teman lihat pada bagian sistem. Di sini maka muncul memori ya, prosesor, memori, sistem tipe, sama pen and touch. Oke, di sini memorinya 8 GB ya. Oke, ini untuk cara pertama. Sekarang kita ke cara yang kedua ya teman-teman ya. Cara kedua juga sangat mudah sekali. Silahkan teman-teman masuk ke area taskbar ya, ini taskbar di bawah ini. Kemudian teman-teman klik kanan, lalu teman-teman pilih task manager ya, start task manager. Nah, seperti ini, kita perbesar dulu. Setelah itu pada bagian window task manager ini atau bagian tampilannya, silahkan teman-teman pilih yang bagian performance. Nah, yang ini ya. Oke, setelah itu teman-teman perhatikan ke bawah, ini ada physical memory. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya total memory atau random access memory-nya atau RAM-nya ya, di sini 8 GB juga sama ya. Oke, sangat mudah dan simpel sekali teman-teman, silahkan langsung dicoba dan dipraktekkan. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa supportnya untuk like, comment, share, and subscribe ya. Nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari setiap video yang saya upload. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.